Motor balap jenis speedway memang tidak lazim berada di jalanan ya. Karena motor berkapasitas mesin 500 cc ini memiliki spesifikasi khusus yang cukup unik. Yaitu hanya memiliki satu gir dan tidak menggunakan rem. Jadinya pengendara motor speedway harus dilengkapi keahlian khusus. Makanya berbahaya sekali kan kalau dipakai di jalanan? Tapi biarpun begitu, ternyata model serta gaya motor speedway yang slim namun gagah menginspirasi builder Dog Shelter Custom yang berada di daerah Pondok Gede, ujung aspal ini. Sebutlah namanya Sukma Wijayadi atau yang akrab disapa Eja. Bermodalkan motor GL100 yang kapasitas dapur pacunya tidak besar, Eja pun menciptakan kreasi speedway ala Dog Shelter Custom. Dan jadilah seperti ini. Basic engine GL100, referensi customnya speedway, karena saya suka speedway karena karakternya yang... Untuk mengaplikasikan itu semua tentu saja bukan perkara mudah, karena 80% bagian motor mengalami perombakan besar-besaran, termasuk mesin, knalpot, dan beberapa aksesoris yang mendukung supaya motor terlihat keren. Untuk engine sendiri, basic GL100, tapi kita upgrade Pep Tiger, sehernya kita rubah, sama primer sekunder, kopinya kita rubah juga. Spek engine awal dari GL100 ini, CC cuma 100 CC, kita upgrade mungkin jadi sekitar 150-an. Untuk knalpotnya, gue pakai pipa stainless, ukuran 2 in, free flow. Gue seneng pakai knalpot ini ya, lebih explore aja suara engine mesinnya yang kecil itu.